Datang di Sultan Teror Martinez. Di video kita hari ini aku bakalan ngasih tutorial tentang cara merubah uang USD atau dolar ke IDR atau Indonesia Rupiah dari YouTube Studio ya. Kita masuk aja langsung ke dalam aplikasinya, tapi sebelum itu gue mengharuskan kalian atau alangkah baiknya adalah mengupdate terlebih dahulu YT Studio atau kreator YT Studio ya guys ya. Jadi kalau udah kalian install aplikasi kreator studionya, langsung aja kalian klik YT Studio. Nah, setelah kita klik, di sini akan muncul tampilan seperti ini ya guys ya. Nah, untuk merubah daripada USD, karena di sini gue udah pernah rubah ke IDR ya guys ya, asalnya itu USD. Nah, sekarang kita lihat di sini Rp729.000, artinya kita saya pribadi sudah merubahnya ke IDR ya. Nah, gimana sih cara mengubahnya ke IDR, ke Indonesia Rupiah gitu guys ya, dari yang asalnya USD ke IDR. Nah, di sini kalian langsung aja klik icon di kiri ya, icon kalian, foto kalian seperti ini yang di sini di atas, kalian klik, kemudian kalian pilih setelan ya guys ya, klik setelan. Nah, di sini ada pilihan penghasilan. Di penghasilan ini kalian tinggal klik mata uang, dan di sini kalian tinggal ubah ke mata uang apa yang kalian inginkan. Misal ya, dari yang tadinya IDR saya ingin ubahnya menjadi USD lagi ya guys ya. Kita coba di sini cari USD ya. Kita cari USD. Di sini macam-macam ya guys ya. Macam-macam. Semua mata uang di sini ada, jadi kalian tinggal cari aja mata uang sesuai dengan negara yang kalian inginkan. Di sini juga ada SGD ya. Dolar Singapura nari. Di sini saya ubah ke USD ya, dolar Amerika Serikat. Setelah itu kita comeback ya. Nah, kita refresh. Nah, maka tampilannya akan berubah menjadi US 46 atau 46 dolar ya. Nah, lalu untuk mengubahnya ke IDR, ke Indonesia Rupiah, lakukan hal yang sama ya guys ya. Kita pilih icon yang di atas ini, kemudian pilih setelan. Setelah itu pilih mata uang di dalam opsi penghasilan, lalu kita cari IDR atau Indonesia Rupiah. Ini dia. Setelah itu kita kembali. Kita kembali lagi ke halaman pertama dan kita refresh. Maka penghasilan dari estimasi pendapatan akan berubah menjadi mata uang IDR atau Indonesia Rupiah ya guys ya. Oke, cukup sekian video kita hari ini. Semoga membantu tutorialnya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Sultan Teodor Martinez. Nantikan video kita berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!